kita ngomong soal masa kecil nih, Man. Yes. Ya, masa kecil Lukman Sardi kayak apa sih? Kecil gue. Sampai sekarang juga kecil. Jadi gini, gue sih masa kecil gue buat gue sesuatu yang menyenangkan. Walaupun dihadapkan juga pada saat gue kecil, bapak gue itu lagi naik-naiknya. Jadi dia memang banyak banget di studio, kadang-kadang sampai harus rekaman di Jepang atau apapun itu. Bawa ke lokasi syuting, sampai gue inget banget, gue ganti baju, dia yang gantiin baju, apa segala macam. Bapak gue tuh kayak begitu orangnya. Yeah. Gue pernah dibawa, diboyong karena bokap gue lama di Jepang, diboyong tiga-tiganya ke Jepang. Gue ngalamin masa kecil yang mungkin yang gak dialami anak-anak yang lain adalah lokasi syuting. Yeah. Itu daerah yang buat gue sesuatu hal yang nyaman dan menarik gitu kan.